Aduh, bentar dulu cuy. Waduh, farm paper gua ada yang belum diharvest anjing goblok. Harvest pas sudah kelar tapi farmnya belum kelar. Ya udah enggak apa-apa. Jadi gua akan membeli jasa di Word yang namanya Oke Jasa. Langsung aja nih, mumpung ada adminnya, buru rem, buru ke Keep Clown. Nah, jadi dia akan aku tugaskan untuk mengharvest paper sisa-sisa farm ini cuy. Bodoh amat ya, yang penting ke HT. Chat masih banyak lagi ini seed yang belum ke tanam. Ah, gimana sih? Sebelum itu kita akan bayar dulu ya, bayar dulu ini. Nah, kita bayar. Ambil dan cepat kerja. Cepat kerja, guys. Udah, tinggal tunggu aja kita, guys. Dia sudah menghate-hate ya. Jadi buat kalian yang mau sewa-sewa jasa ya, jasa harvest nih kayak gua nih, atau jasa plan, jasa apapun banyak cuy. Kalian bisa main ke World Oke Jasa atau join grupnya. Kayak gua join grupnya Oke Jasa cuy. Kalian bisa berbincang-bincang dengan saya di sana ya. Mana si Remy? Mana si Remy? Ngebut juga kerjanya. Mantap juga Remy nih ya. Terus terus terus, ayo ayo, semangat semangat kerjanya. Demi cuan, demi cuan. Oke, jangan lupa Oke Jasa. Yo dan hello guys, apa kabar kalian semuanya cuy? Semoga baik-baik aja dan jaga selalu kondisi kalian, jangan sampai sakit, oke? Okay? Balik lagi bersama Piki dan juga si Debrot ya. Kita akan melakukan tester coy. Ya, gua akan melakukan tester ke item provider. Apa itu itemnya? Jadi langsung aja kita ke world farmnya. Nah, jadi gue akan melakukan tester atau percobaan. Gue penasaran banget berapa gitu ya penghasilan gems dari provider item ATMs cuy. Oke, jadi untuk penghasilan dari si ATM ini, per satu ATMnya itu bisa ngedrop 1-100 gems cuy. Bukan ngedrop ya, menghasilkan. Nih contohnya nih ya, contohnya gue harvest 1, boom, tuh gems gue bertambah ya. Dan kemungkinannya dapat 1-100 gem. Dan apa jadinya kalau misalkan satu farm, berapa penghasilannya? Iya, di sini gua satu farmnya menggunakan desain seperti ini cuy. Di sini totalnya ada 3899 ATM untuk satu farmnya. Dan di sini ada 3 farm ATM, kita akan coba totalin ya, 3 farm dapat berapa. Untuk gems gua awalnya 1.064.679 ya cuy. Tenang aja, nanti gua akan kalkulasiin jumlah gemsnya. Langsung aja kita akan harvest. Jangan lupa Raiman minjem nya, mari kita pakai. Terus juga ancestral orb ya, let's go. Please don't stay the night. Don't try to change my mind. Baby, please don't stay the night. Right. I'm done being polite.
Iya, yeah, gue sudah melakukan harvest ke farm ATM yang pertama, cuy. Gue mendapatkan hasil gems-nya segini, cuy. Satu farm ya. Jadi kalau misalkan ini gue kurangin dengan gems awal, yaitu gems awalnya 1.064.660 ya. Berarti gue mendapatkan 43.803 gems per satu farm ATM. Dan waktu yang gue habisin yaitu 10 menit aja untuk satu farmnya. Gila nggak? 43.000 gems atau 44.000 gems ya per 10 menit. Wow, langsung aja gue mau harvest dulu farm yang selanjutnya. Di sini ada 3 farm, cuy. Nanti kita akan lihat juga berapa gems yang gue dapatkan. Oke, jadi sudah selesai, cuy, untuk mengharvest 3 farm ATM ya. Dan gems yang gua dapat, wow, hampir 1.200.000 ya. Jadi untuk awalnya gems gua 1.064.660 ya. Berarti kalau kita kurangi ini gua dapat 129.682. Wow, 130 ribuan lah ya untuk 3 farm. Mantap. Oke, sekarang kita akan menghitung modal satu farm butuh berapa DL atau 3 farm butuh berapa DL dan harganya berapa sekarang, belinya di mana. Oke. Ya, pertama-tama buat kalian yang mau cari ATM di in game ya, kalian bisa main ke world yang namanya buy ATM. Di sini biasanya ada orang yang jual langsung drop ataupun jual farmnya biasanya ada. Nih, kita coba tanya nih satu orang si putih ini ya. Bangsat, cok, gue dikacangin tak. Bro, jadi buat kalian yang mau cari-cari ATM, kalau di World Buy-nya buy ATM ya. Kalau kalian cari di Discord juga ya, monggo aja, banyak yang jual ataupun yang beli ya, buyernya ada juga. Kita lihat nih, ada orang baru datang, apa nih? Buy all ATM, oh dia mau beli. Coba kita tanya rate-nya, sekarang berapa rate-nya? Nggak tahu, yaudahlah. Jadi gua kemarin itu beli ATM-nya itu drop, cuy. Ya, gua beli ke orang yang punya banyak ATM dan di drop di satu world. Gua beli sekaligus sama world-nya gitu. Untuk harganya itu gua beli di rate 4,7. Jadi kalau misalkan satu farm itu ada 3.899 ATM, berarti gua ngeluarin 183 DL untuk satu farmnya. Kalau misalkan bikin 3 farm ATM, berarti gua ngeluarin 549 DL, 75 WL, alias ya kurang lebih 550 DL ya. Wadidaw bang, banyak banget DL BGL lu. Ya biar gak ada fitnah juga karena di TikTok ricuh, cuy. Katanya gua beli DL, beli DL, bicit anjing. DL ini gua hasilkan dari paid promote, oke? Okay? Jadi udah, jangan ada yang memfitnah-fitnah lagi, berpikir negatif lagi, udahlah. Intinya gua dapat BGL DL bukan dari beli anjing. Sip, jadi gimana menurut kalian tentang farm ATM ini? Apakah kalian berminat ya? Satu farm aja kalian bisa menghasilkan 40 ribuan gems dalam 10 menit. 3 farm kalian bisa dapat 120 sampai 130 ribuan, cuy, per harinya. Dan selain beli uang, ATM itu bisa didapat dari mana? ATM itu bisa kita dapat dari pack di store yang namanya City Pack, cuy. Kalian bisa lihat ke bagian creativity ya, kalian bisa cek. Nah, ini ada pack yang bernama City Pack, harganya 8.000 gems. Ini kalau misalkan kita beli per satu packnya itu dapat ATM 1 biji. Jadi kalau misalkan butuh 4.000 ATM ya, kalian harus beli 4.000 pack City Pack ya. Boncos sekali gems yang kita keluarin kalau misalkan beli pack. Jadi lebih worth it kita langsung beli aja ATM-nya. Oke, jadi itu aja untuk video ini, cuy. Semoga bermanfaat buat kalian yang penasaran dengan ATM ya atau profit
provider ATM cuy, penghasilannya gimana ya, dan harganya sekarang berapa ya. Harganya sekarang kisaran 4,6 atau 4,7 WL satu bijinya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada kesalahan, kalian bisa perbaiki aja di kolom komentar, oke? Jangan lupa bayar parkirnya biar gue makin semangat live dan juga bikin kontennya. Sekali lagi terima kasih dan thank you. Dadah. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another guy. People get so caught up thinking